Kopdar sebagai pecandu saya nyatakan dibuka secara Para pelaku usaha lokal diharapkan mampu bersaing, ditunjang kualitas serta kuantitas yang bermutu di era pasar global. Demikian salah satu sambutan Wakil Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, saat meresmikan acara Kopdar Saudagar Cianjur yang bertempat di Gedung Asakinah Cianjur pada hari Sabtu 27 Oktober 2018. Di kesempatan itu pula, Herman berharap kegiatan Akbar Kopdar Saudagar Cianjur tersebut menjadi wadah yang senantiasa mampu mengangkat ekonomi kerakyatan pada umumnya dalam mendukung Cianjur yang lebih maju dan agamis. Karena itu bukan pemerintah, Cianjur ya, yang membinangi UKM semakin berkembang. Hal senada diutarakan oleh Dedi Zahrudin, salah satu peserta acara tersebut yang juga sebagai pelaku usaha asal Cianjur, berharap ini menjadi momen untuk meningkatkan taraf hidup para pengusaha atau pebisnis lokal Cianjur berjejaring yang membutuhkan pembinaan, motivasi, serta strategi penguasaan pasar yang baik. Tentang kegiatan ini, ya saya berharap dengan adanya kegiatan ini kita lebih bisa mengelola usaha kita sendiri dan bisa menjadi apa produk kita sendiri itu dikenal di daerah sendiri. Dan kita tuh di sini banyak relasi, jadi sangat membantu untuk kita mengembangkan usaha sendiri. Berharap dengan mengikuti ini ya punya banyak relasi untuk memasarkan produk-produk saya juga lebih dikenal lagi gitu usaha saya.